setelah terjadi kecelakaan, jadi kecelakaan di terjadi selamat siang para sahabat warta kota di Jalan Jati Barang, Kecamatan Indramayu terjadi kecelakaan. Truk terguling diduga sopir mengantuk. Dengan kejadian ini, kecelakaan ini membuat kemacetan sangat panjang. Saat ini truk sedang dievakuasi oleh pihak petugas kepolisian dibantu dengan dinas perhubungan. Saat ini truk sedang dievakuasi oleh pihak petugas kepolisian dibantu dengan dinas perhubungan. Kecelakaan ini membuat kemacetan arah terus. Truk sedang diusahakan untuk naik, untuk dikembalikan. Berikut kecelakaan yang terjadi di Jalan Jati Barang, Kecamatan Indramayu, Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Berikut laporan dari saya, Alfian Firmansyah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.